Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja kita pada hari ini bersama-sama dengan merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Yuru Lina Gulo, MSI. Bahan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Keluaran 34 ayatnya yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Judul renungan kita pada sore hari ini adalah kesempatan kedua. Jika mendapatkan kesempatan kedua, kita pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Pasalnya, sangat berharga bagi kita karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang sebelumnya sudah terjadi. Apalagi jika yang memberikan kesempatan kedua itu adalah Allah. Sukacita tentu kita akan berlimpah. Musa sangat mengerti hal ini. Musa kembali dipanggil Allah, ia disuruh untuk membuat kembali patahan dua loh batu yang sudah dipecahkan. Alkitab menceritakan bahwa dua loh batu yang pertama telah pecah karena kemarahan Musa, dalam Keluaran 32 ayatnya yang ke-19. Lewat kesempatan kedua, Allah telah menunjukkan kasihnya dan sayangnya kepada Musa. Musa menyadari betapa Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan. Melalui seruannya, Allah menunjukkan bahwa ia tidak akan menghukum siapapun selama umat itu tidak menolaknya. Musa benar-benar mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Ia memohon kiranya Allah senantiasa memimpin Israel karena umat Israel adalah miliknya. Kesempatan kedua yang diberikan Allah kepada umat Israel melalui Musa tentu tidak akan disia-siakan. Musa berjanji akan menjalani kesempatan dengan penuh tanggung jawab dalam rasa hormat dan takut kepada Allah. Kesempatan kedua kepada umat Israel ini membuktikan bahwa ia adalah pemurah dan pengasih. Fakta bahwa kita sebagai orang beriman harus bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Kita harus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kita lewat renungan kita saat ini tentang kesabaran dan keharusan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan untuk melakukannya dalam setiap situasi yang kita miliki. Mari kita gunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk terus membenahi diri dan semakin menjadi segambar dengan Allah. Refleksi kita pada sore hari ini, Allah itu Maha Penyayang dan Pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Untuk menutup renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati selalu ya Bapa setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di manapun dan kapanpun. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.